sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Tang ni payah ni. Melihat dengan makna mengetahui. Nah, macam mana kita tahu Nabi sembahyang? Ru'yah dengan makna mengetahuilah. Nah, macam mana kita tahu ru'aitumuni dengan makna alimtumuni. Maksud dia, macam mana kamu tahu aku sembahyang, macam itulah kamu kena sembahyang. Macam mana tahu tu dia pecah mazhab pula. Nah, kalau ikut cara Imam Syafi'i, hak tu cara Imam Syafi'i tahulah. Kalau ikut cara Imam Hanafi, cara Imam Hanafi tahu Nabi sembahyang. Dia pecah pula mazhab. Nah, kalau tak ada mazhab ni lagi banyaklah jadi. Semua kepala tahu belakang. Semua nak lingkup belakanglah. Dia tahu cara kawan ni, dia tahu cara dia. Hak kawan tu tahu cara dia. Alah-alah kelai gitu. Sebaik pecah dekat pak saja mazhab. Sebaiklah mazhab ni kena orang yang betul-betul alim saja yang boleh jadi mujtahid. Nah, mujtahid mutlak. Kalau semua pakat jadi mujtahid mutlak, habis lingkup tu lah. Sama-sama kita sambung bacaan kitab kita, iaitulah kitab Sulamus Subyan. Kita sambung pada muka surat 120. Kita masuk fasal yang baru. Tuan-tuan, tengoklah 120. Faslun fi sunanis salati qabla dukhuli fiha. Nah, faslun fi sunanis salati qabla dukhuli fiha. Nah, faslun pada menyatakan sunat-sunat sembahyang qabla dukhuli, sebelum masuk fiha padanya, pada sembahyang. Jadi sebelum daripada kita nak masuk sembahyang tu, dia ada sunat-sunat yang disyariatkan supaya kita buatlah. Dia ada benda-benda sunat dia. Jadi dia kata apa? Faslun, bermula perkara yang sunat. Perkara hak sunat ni dahulu daripada sembahyang. Dahulu maksudnya sebelum lah. Sebelum sembahyang. Dengan makna sebelum takbiratul ihram. Tu maksud sebelum daripada sembahyang tu. Sebelum daripada takbiratul ihram. Itu dua perkara. Dua perkara khabar. Nah, ialah dua perkara. Jadi perkara yang sunat sebelum kita ni masuk sembahyang ni, dia ada dua perkara lah. Nah, yang mana ulama kata wahuma sunnatun kifayatun. Nah, dia ni sunat, sunnatu kifayatin, sunat kifayah. Nah, sunat dia sunat kifayah. Sunat kifayah ni dengan makna kalau orang lain buat, kita tak payahlah. Cara mudah. Orang buat, kita tak payah. Seperti mana yang disebut di dalam majmu', kama fil majmu'i, seperti di dalam kitab majmu' bagi Imam An-Nawawi. Sunat kifayah ni fi haqqil jama'ati, pada hak orang yang berjemaah. Untuk orang yang buat berjemaah, maka dua benda ni sunat dia, dia jadi sunat kifayah. Macam baca bismillah waktu makan jugalah. Kalau kita seorang-seorang makan, sunat baca bismillah lah seorang-seorang. Tapi kalau kita makan secara berjemaah, satu talam tu empat orang, kita kata seorang baca cukup dah. Syarat hak lain dengar lah. Ni dia baca sampai kawan sebelah pun tak dengar, tak jadi juga lah. Jadi seorang baca, hak lain dengar, jadi dah. Dia sunat kifayah. Adapun kalaulah kita semayang seorang diri, maka kedua-dua ni dia akan jadi sunat ain.
Nah, sunat ain, sunat tiap-tiap orang lah. Apabila nak semayang tu, bila kita nak buat semayang, sunat kita buat dua benda ni. Ha, sekali kita tengok apa dua perkara ni. Pertamanya, pertama daripada dua tu bang. Bang ni azan lah. Nak, bukan bang tu dengar tu. Kita dalam bahasa kita kadang-kadang bang, bang tu bang dengar. Nah, bang dia. Bang tengok dia kata apa, dia dengar, nak dengar. Bukan bang lah tu. Ni duduk sengat, duduk dengar cari apa sebelum mayang tu. Ha, jadi tu. Ha? Mana? Ah. Jadi gitu. Jadi bang azan lah, kita kata azan. Tak kira lah sama ada semayang tu semayang jemaah ataupun semayang seorang diri. Nah, cuma kalau lah kita semayang seorang diri, sunat azan tu sekadar dengar telinga sendiri. Nah, tu kalau kita semayang seorang diri. Adapun kita berjemaah, sunat sunat azan tu paling kurang dengar telinga orang lain seorang, paling kurang seorang dengar. Ha, kot tu. Tapi afdal dia ramai dengar lah. Nah, kita kuatkan lagi suara tu bagi ramai dengar orang azan. Ha, kita azan ni kita kuatkan lagi suara bagi ramai dengar. Hak tu lebih afdal daripada sikit saja yang dengar. Nah, ha, kot tu. Tapi kalau kita semayang seorang-seorang tu, nah, kita azan ni bajet-bajet boleh dengar telinga sendiri, takat tu je. Tu nak. Boleh faham dah. Kot tu. Jadi, ha, ni azan. Cuma ulama kata takrif bagi azan ataupun kita kata definasi lah. Definasi bagi azan ni wahuwa qawlun mahsusun yu'lamu bihi yu'lamu bihi waqtu salati al-mafrudati. Wahuwa qawlun, iaitu perkataan mahsusatun yang tertentu. Dia bukan boleh kita ikut dan azan. Nah, sembahyang-sembahyang, nah, tadi tu tu bukan azan. Nah, sembahyang-sembahyang, nah, mari marilah sembahyang, hayalah solat, hayalah solat, marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan, tadi tu. Nah, dia ada perkataan yang tertentu. Yu'lamu bihi waqtu salati, yang diketahui dengan dia, dengan perkataan tu akan waktu semayang. Kita tahu kata waktu semayang dah masuk lah. Nah, semayang mana? Semayang al-mafruduh, yang fardu lah. Pun semayang sunat dia tak sunat azan. Nah, jadi nah, hak ni yang dikatakan sebagai azan. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa idha hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum. Nah, sallu, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Tang ni payah ni. Melihat dengan makna mengetahui. Nah, macam mana kita tahu Nabi sembahyang? Ru'yah dengan makna mengetahuilah. Nah, macam mana kita tahu ra'aitumuni dengan makna alimtumuni. Maksud dia macam mana kamu tahu aku semayang, macam itulah kamu kena semayang. Macam mana tahu tu dia pecah mazhab pula. Nah, kalau ikut cara Imam Syafi'i, hak tu cara Imam Syafi'i tahulah. Kalau ikut cara Imam Hanafi, cara Imam Hanafi tahu Nabi semayang. Gitu. Dia pecah pula mazhab. Nah, kalau tak ada mazhab ni lagi banyaklah jadi. Semua kepala tahu belakang. Nah, semua nak lingkup belakang. Dia tahu cara kawan ni, dia tahu cara dia. Hak kawan tu tahu cara dia. Alah-alah kelai gitu. Sebaik baik pecah dekat pak saja mazhab. Sebaik baiklah mazhab ni kena orang yang betul-betul alim saja yang boleh jadi mujtahid. Nah, mujtahid mutlak. Kalau semua pakat jadi mujtahid mutlak, habis lingkup tu lah.
Nah, jadi Nabi kata macam tu, wa idza hadaratis salatu, apabila datang oleh semayang, masuk waktu semayang lah. Bila masuk waktu semayang nak buat apa? Fal yu'adzil lakum ahadukum. Fal yu'adzinu lakum, fal yu'adzil lakum ahadukum. Maka hendak azan bagi kamu tu, bagi sekalian kamu, oleh salah seorang daripada kalangan kamu. Pi seorang azan. Nah, nyam azan sampai 5 orang. Nah, seorang juga lah. Jadi tu dalil kata azan. Habis. Jadi tu yang pertama azan. Sekejap kita akan bincang dia punya syarat-syarat apa semua dah. Dan keduanya, kedua daripada dua tu iqamah. Ni kita kata qomat tu. Nah, qomat, qomat. Ha, orang kita kata qomat lah. Dia asal iqamah. Nah, iqamah. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Bang dia ada syarat dia. Iqamah pun ada syarat dia. Nah, dalam kitab ni kira dia agak detail jugalah dia bincang tu. Dan bang ni dia ada tempat-tempat yang kita disunatkan bang. Nah, macam tu juga iqamah, bukannya sembahyang saja disunat, ada juga tempat lain macam dapat anak. Nah, tu nanti kita akan bincang. Dalam kitab ni dia ada bincang benda-benda itu. Jadi dia kata apa? Dan sunat bagi lelaki bang dan iqamah, sunat dua-dua. Bang pun sunat, iqamah pun sunat bagi orang lelaki. Nah, dua-dua. Dan sunat bagi perempuan iqamah jua. Nah, perempuan ni dia sunat qomat sahaja. Ni cerita nak semayang lah. Bukan cerita dapat anak ke apa. Hak ni cerita nak semayang. Nak semayang, orang perempuan ni dia qomat saja sunat. Adapun azan, maka bagi perempuan tu hukum dia haram. Nah, tak boleh dia haram. Walaupun dengar, hak dengar tu perempuan saja, tetap tak boleh juga. Nah, mereka duduk sama-sama perempuan saja, duduk satu asrama, geng-geng perempuan saja, tak ada campur apa tempat tu dengan orang lelaki. Lepas tu nak bang, tak boleh. Nah, tak boleh. Dia sunat azan sahaja, bang tak disyariatkan untuk orang perempuan ni. Ni cerita nak semayang, bukan cerita tempat lain. Nah, cerita nak semayang dulu. Jadi untuk nak semayang tu, orang perempuan hanya qomat saja. Kalau mereka semayang sama-sama mereka, qomat saja. Nah, jangan azan. Haram hukum dia sebab apa? Sebab menyerupai lelaki. Nah, jadi orang perempuan dia tak boleh sama lah bang ni dengan orang lelaki. Habis. Lagi dia kata syarat orang yang bang. Ni syarat orang tu. Ni syarat untuk diri orang dulu. Nak kira orang yang bang ni dia syarat dia apa dia? Diri dia tu. Bermula syarat orang yang bang itu tiga perkara. Dia ada tiga syarat. Nah, tiga perkara maksudnya tiga syarat lah. Ada tiga syarat. Mesti berimpun tiga-tiga syarat dekat orang tu, barulah sah bang tu. Bila sah bang tu, nah, kalau sembahyang apa, kalau azan tu ketika tu sunat kifayah, nah, maka terangkatlah tuntutan sunat tu. Itulah. Nah, terangkat dah. Jadi dia kata pertamanya Islam. Adapun orang kafir dia tak sah lah azan. Nah, orang kafir tak sah. Kita kawan baik dengan orang kafir. Dia kata hari ni bagi air pula lah. Azan, you duduk relax lah. I duduk dengar hari-hari dah, I reti dah nak azan. Gena-gena, tak boleh, nah, tak sah. Nah, tak sah dia azan. Nah, jadi dia mesti kena Islam, barulah sah. Keduanya, kedua daripada tiga tu, mumayyiz. Nah, mumayyiz. Mumayyiz ni ada sifat tamyiz. Budak yang ada sifat tamyiz, sifat membeza, tamyiz tu maksudnya membeza, maka hak tu budak tu nama dia mumayyiz. Nah, mumayyiz. Cuma ulama tabi' lah yang kata ada sifat membeza ni tera mana dia punya tabi' dia tu. Kalau budak ni dia pandai nak istinjak sendiri, basuh najis dia pandai basuh sendiri, tu mumayyiz tu. Gitu. Tu di antara dhabit ulama lah. Banyak dhabit ni di antara dia
dhabit mumayyiz ni, budak tu dia tahu hak mana sakit mana tak sakit. Ha macam tu. Nah dia tahu kata hak ni bahaya, hak ni tak bahaya. Ha macam itulah. Ha jadi budak yang mumayyiz ni dia ada sifat membeza ni, hak ni kalau dia azan sah. Nah walaupun dia tak balang. Tak balang tak apa. Mumayyiz tak mesti balang. Nah, dia tak balik lagi, dia baru 8 tahun tapi dah ada sifat mumayyiz tu ada dah. Kita suruh dia azan, tak ada masalah apa. Nah, jadi sah azan tu. Dan ketiganya, ketiga daripada tiga tu lelaki. Nah, lelaki. Bila kata lelaki tak sah lah orang perempuan. Nah, nak bagi orang perempuan azan. Tengok pula artis yang mat. Suara sedap pula penyanyi. Nah, Siti Nurhaliza kan. Nak tolong azan tak ni? Nak dengar suara ni? Ha, tak boleh lah. Nah, tak boleh. Dia tak sah lah. Macam tu juga khunsa. Khunsa pun tak sah. Khunsa muskil. Tak tahu laki, tak tahu perempuan. Nah, dia ada dua alat. Alat laki dah, alat perempuan pun dah. Nah, orang kata piston ada. Sarang pun dah. Apa dia orang ni? Bag dia lah. Nah, bag piston tu. Jadi hak jenis ada dua alat ni, khunsa, lepas tu muskil pula timbul persoalan, dia ni laki ke perempuan? Kalau laki tak apa, sebab dia memang berat ke Allah lelaki lah, dia ni seorang lelaki, dia pun tengok perempuan dia berkenan, tengok laki dia tak berkenan. Ha, ni orang laki betul ya ni. Nah, jadi kalau khunsa berat belah laki tak apa, tapi kalau khunsa muskil pun tak sah azan. Nah, khunsa muskil orang lagi. Itu syarat bagi diri orang yang nak bang tu. Nak sah mesti kena ada tiga syarat tu. Islam, tamyiz, apa mumayyiz, lepas tu dia mestilah lelaki. Nah lelaki. Habis yang tu. Syarat sah lafaz bang. Ha, ni untuk lafaz pula. Nak sah lafaz tu pula. Nanti tilik pada lafaz, nanti tilik pada orang yang bang. Nah orang yang bang tiga syarat. Ni lafaz pula. Nah, lafaz azan tu dia kata apa? Dan syarat bagi sah lafaz bang itu enam perkara. Nah, dia enam perkara. Nah, nak sah lafaz bang tu mesti kena ada enam syarat ni. Mana? Pertamanya, pertama daripada enam tu dengan bahasa Arab. Mesti guna-guna bahasa Arab. Adapun lain daripada Arab tak sah. Pakai Melayu kan? Nak, kita ni orang Melayu bang bahasa Melayu lah, senang dia tak nak bagi orang Arab dah lah bang Arab. Tak sah. Nah, tak boleh. Nah, lebih Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, hak ni semua ni tak sah. Nah, tak sah. Dia kena azan tu mesti lafaz dalam bahasa Arab. Keduanya, kedua daripada dua tu, daripada dua, daripada enam tu, tertib. Nah, tertib. Tertib ni maksud dia apa? Ikut aturan. Dia kena ikut aturan. Mana? Antara segala kalimah bang dan iqamah. Sama lah. Qomat pun sama juga. Nah, jadi dia ada tertib dia. Ha, nanti kita tengok apa, apa macam mana nak azan tu dia punya apa, dia punya susunan tu. Ni maklum lah, benda maklum. Nah, tak reti, tak tahulah. Ada seorang tu dia boleh anak apa, orang suruh dia azan. Nah, nurse buat pi, nurse Hindu lah buat pi suruh dia azan. Ni anak you nak azan ke apa ke? Ikutlah. Dia pipi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya tu. Takbir raya tu. Nah, nurse tu, ayo, sudah tukar. You punya azan. Nurse pun heran. Apa? Dia pergi masjid setengah kali ya, raya tu tadi. Nah, tak tahu. Nah, jadi macam tu lah. Jadi dia ada tertib dia lah, tertib yang masyhur lah benda ni. Maksud dia kita dah famous lah. Tertib lafaz azan tu. Antara segala kalimah bang, nah semua kalimah bang tu mesti kena tertib.
perkataan-perkataan dia Allahu Akbar apa semua tu mesti ada ikut dia punya aturan dia. Tak boleh kita buat tukar-tukar-tukar begini. Terbalik tak boleh. Dan iqamah. Dan iqamat pun sama juga. Ketiganya, ketiga daripada enam tu, mualat antara sekalian kalimahnya. Mualat ni, bahasa kita kata berturut-turut. Tu mualat. Nah, berturut-turut antara sekalian kalimah. Satu kalimah ke satu kalimah mesti berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Berturut-turut dia ada dua maksud. Yang pertama, jangan selang dengan kalimah lain. Nah, jangan selang dengan kalimah lain. Buh Allah, lepas tu buh Ar-Rahman pula kan tu. Buh nak buh Akbar pula tadi tu. Nah, jangan selang dengan kalimah lain. Allah 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 kata orang ramai kata oh lama sangat ni Allah matilah. Nah, lama sangat kan. Tengok-tengok lah, mati dah. Mati tengah azan. Nah, tak ada nak ambil gambar. Tidak, ibu. Macam tu lah. Nah, dia rawat lama. Monti lah, boleh putih malak lah. Kalau monti lama lah. Habis. Lepas tu dia kata keempatnya, keempat daripada enam syarat tu, dengan nyaring. Nak azan tu dengan nyaring. Nyaring tu jika bagi sembahyang jemaah. Nah, kalau sembahyang tu sembahyang jemaah, dia kena nyaringkanlah azan tu. Nak bagi berapa orang dengar, dia kata sekurangnya. Sekurangnya nyaring tu. Sekurang maksudnya qadar memadam. Takat ni cukup lah. Nah, sekurangnya nyaring tu dengar kepada seorang makmum. Nah, paling kurang seorang boleh dengar jadi ya. Sah lah. Tapi afdal dia kita bagi dengar ramai macam tu. Ni kalau untuk sembahyang jemaah. Tapi kalau untuk sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri, sunat dengar telinga sendiri saja. Nah, jadi tak payah kita nak nyaring-nyaring sangat. Nah, untuk sembahyang seorang diri. Pun sunat juga. Nah, tiap-tiap waktu kita sembahyang seorang diri pun sunat juga kita azan. Nah, kita tak pergi masjid, azan dulu. Try balik ramai tengoklah esok dah ngaji dah malam ni. Nah, esok nak sembahyang subuh tu azan dulu. Nah. Tapi kalau sembahyang subuh ke 10 tu dah azan lah. Bukan dah azan, dia sunat juga. Dia azan kuat sangat. Kan tu ya. Apa azan ke 10 pagi orang ni? As-salatu khairum minan naum. Nah, tak mungkin dia tidur. Nah, dia yang tidur. Manggil saya. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Dan kelimanya, kelima daripada enam tu, telah masuk waktu sembahyang. Waktu dah masuk dah. Nah, waktu kena masuk. Kalau tak masuk waktu lagi azan tu, tak jadilah azan sembahyang. Zohor satu suku kita dah. Kita buat cepat lagi. 5 minit awal. Azan siap-siap tak pergi sembahyang dah 5 minit lagi. Tak boleh gitu. Nah, dia tak jadi sunat gitu. Jadi nah dia mesti masuk waktu melainkan bang subuh, melainkan bang subuh. Maka masuk waktunya nya bang subuh tu, maka tu tafriq pada kata melainkan. Maksudnya keputusan dia. Keputusan pada kata melainkan tu mana? Maka masuk waktunya nyabang subuh tu tengah malam. Nah, waktu bang subuh ni tengah malam. Nah, kata guru kami maksud dia tengah malam ni lebih sedikit daripada tengah malam. Dan menghala ke pagi dah lah. Tu bang subuh kalau betul dia macam tu lah. Nah, dalam pukul 1 pagi gitu lah. Nah, 1 pagi kan kita azan. Tapi masuk waktu subuh, bila masuk waktu subuh, mayang subuh tak boleh gila. Jangan bang-bang, mayang tiap lah. Esok gak bangkit lah. Tak boleh itu.
Nak. Bangkrut. Ha? Bangkrut orang. Ha, dia bangkrut. Lepas tu bila masuk waktu subuh, sunat azan pula. Ha, sunat azan pula. Bila masuk waktu sunat azan pula. Nak. Ha, kau tu. Ha, ni benda ni dah tak diamal lah ni. Nak. Ha, dah tak diamal dah waktu zaman kita lah ni. Ha, kita ha? Lah ni ah. Ha, lah ni ada betul setengah jam sebelum subuh kita masjid kita ada azan lah. Tapi kata guru kami kalau belah pondok petani dulu memang ada juga orang azan pukul 1 lepas azan. Ha, lebih kurang pukul 1 kita lah. Maksud dia tengah malam lebih sikit je. Ha, daripada start azan lah. Lepas tu maknanya masuk subuh azan pula. Nah, untuk geng-geng nak bangkit malam nak buat ibadah apa semua. Eloklah azan. Habis yang tu. Dia bukan nak abang kata masuk waktu subuh tengah malam, tak. Dia bukan nak abang kata insya habis tengah malam, tak. Kalau muktamad tetap insya habis dengan masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh baru insya habis. Lagi mana tak masuk waktu subuh, insya tak habis itu. Habis yang tu. Cuma sunat bang awal saja. Dan keenamnya, keenam daripada enam tu, tiada dihubung akan dia akan bang tu. Nah, tiada dihubung ni, tiada boleh disambung. Itu maksud tiada dihubung. Tak boleh disambung akan dia akan bang tu atas bang orang yang lain. Nah, orang lain bang. Nah, kawan kita hampir azan sekerat, lagi aku sambung sekerat. Tak boleh tu. Nah, tak boleh. Tukar-tukar pula. Nah, hambik tang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, hak gitang asyhadu Allah, aku pula ambil. Lepas tu yang lah solah hang pula. Nah, hak tu memang tak sah lah azan gitu. Nah, dia tak boleh hubung-hubung gitu. Kalau kawan kita terbatal pun azan dia. Nah, kalau terbatal pun kita nak pi azan, tak boleh kita sambung. Kita kena mula daripada awal balik. Nah, jangan duk pi buat gear sambung gitu. Nah, gear sambung senang banyak ah. Ha, jadi tak boleh sambung macam tu, tak sah. Nah, bandingan dia macam dengan khutbah jugalah. Nah, khutbah. Khutbah boleh tak? Mula Tok Khotik dia baca khutbah. Lepas tu kita katalah berhadahkan. Nah, khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat ni kalau khutbah raya tak apa, berhadah tak apa. Nah, Tok Khotik tengah nak baca, lepas tu terkentut khutbah raya, baca terus lah. Sebab sunat saja suci daripada hadas. Nah, tapi kalau khutbah Jumaat memang kena cuci daripada hadas lah. Tak boleh lah kentut tengah-tengah khutbah. Ni dia khutbah-khutbah terkentut. Oh, tak. Mak bila sambung tak? Nah. Tak boleh nah. Ha, tak boleh buat tu khutbah pun tak boleh. Nah, macam tu lah azan. Nah, tak boleh. Ha. Ah, ha, kena mula balik. Mula balik daripada awal. Nah, aku tu. Tak boleh macam dengan semayang. Nah, orang lain nak tolong main sambung dah boleh. Macam tu juga dengan ihram. Nak ihram semua tu tak boleh sambung. Nah, orang lain nak pi tolong sambung dekat dia. Tak boleh tu. Nah, dia kena mula daripada awal balik. Nah, habis yang tu. Tu syarat sah bagi lafaz bang. Nak, nak sah dia mesti kena ada 6 syarat. Dia kata syarat sah iqamah. Dan syarat iqamah itu 7 perkara. Ha, iqamah banyak sikit, dia ada 7. Nah, 7 perkara. Iaitu 7 tu 6 perkara yang tersebut itu. Ha, 6 tu hak macam ngembang. Nah, hak mana bang tu syarat bahasa Arab, iqamah sama juga. Bang tu kena tertib, iqamah sama. Bang kena mualat, dia pun kena mualat juga. Ha, jadi iqamah ni hak 6 tu sama dengan bang. Maksud dia kena tambah satu lagi ya syarat. Nak tambah satu lagi syarat untuk iqamah, dia kata apa? Dan syarat iqamah itu dia kata dan ketujuhnya hak 7 terus lah. Jangan ada ceraian yang panjang. Panjang ni maksud dia lama. Jangan ada ceraian yang lama antaranya antara iqamah dan semayang. Jangan. Lepas qomat tu
Nah, jangan lama sangat nak semayang tu. Nah, ni lepas qomat tu dia boleh duk rendang lagi. Nah, tengok sah pula tu imam pun. Nah. Imam main lambat yang dia pergi qomat dah. Nah, dia qomat kalut lah. Tu imam baru duk jet motor. Nah, lambat lah. Dah umur 90 dah kan. Biasa nak jalan tak nak boleh sampai dekat tempat imam tu makan masa umur. Jadi apa, jangan cerai yang lama sangat. Nah, di antara bang dan juga qomat apa, di antara bang pula, di antara iqamah dan semayang tu jangan. Terus mana lama tu, iaitu yang kata ceraian yang panjang tu. Ceraian yang panjang, nak kira panjang tu terus mana? Jangan ada lamanya ceraian tu sekira-kira lulus. Lulus ni maksudnya kita bahasa kita kata celuh. Celuh. Nak, KL kata celuh tak? Celuh lah. Celuh. Kalau tak KL cakap celuh ke apa lah. Tapi tengok KL lah. Lepas lah. Masa kita kata sekira-kira lulus, sekira-kira celus sembahyang dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan ni maksudnya dua rakaat yang buat rukun sahaja. Tu orang panggil dua rakaat yang ringan. Dia buat rukun sembahyang saja. Senat-senat tak buat. Nah, jadi di antara qomat tu dua rakaat yang ringan ni lama mana? Kalau kita kata buat rukun sajalah, takbir Allahu Akbar, bismillah lalu Fatihah. Jadi kalau buat rukun saja kita kira-kira dua rakaat ni 2 minit pun tak sampai rasa. Nah, rasalah 2 minit tak sampai. Seelak seminit lebih gitu ya. Nah, ataupun kita buahlah 2 minit. Jadi bila satu minit satu rakaat, jadi 2 minit kita nak. Jadi kalau 2 minit, nah 2 minit ni apa, jangan bagi lebih 2 minit ni. Boleh faham tak? Kita andai kata 2 rakaat ni 2 minit, jangan bagi lebih. Sama qomat tu jangan bagi lebih 2 minit. Nah, ni qomat pun nak semayang 5 minit pula lepas tu. Wah, hak tu semua tu habislah qomat tu habis. Nah, dia putus gitu lah. Jadi bila dah cerai lama dia sunat qomat balik. Sunat hukum dia. Nah, qomat lama tu hak tu dia tak kira lah. Dia dituntut sunat balik. Bang tak apa? Bang nak tunggu. Kita bang insya kita kata pukul 8:30. Insya kita bang. Nung semayang ni 10:30 tak apa? Tak ada masalah apa. Nak iqamat lagi pukul 10:30 tak apa? Qomat dengan semayang tu tak boleh cerai lama. Tu tak apalah kalau semayang biasa tu tak apa lagi. Kena semayang Jumaat lah. Nah, semayang Jumaat khutbah dengan semayang tu dia bukan boleh cerai lama juga. Nah, ni duk rendang ni tengok pula sah tu. Tak sama Tok Imam tu. Jalan pula Tok Imam, pipa betul sah. Oh, makan masa apa ni? Nah. Punah gitu. Nah, kalau hak Jumaat pasal nak kena patah balik biar khutbah hak tu yang sakit sikit. Nah, kalau hak bab semayang ni tak apa, tak ada khutbah. Kalau semayang biasa ni dia tak ada khutbah apa. Jadi kita kalau qomat tu kita kata putih pun semayang pun sah, tak ada masalah apa. Nah, nanti kita tengok bab Jumaat, nanti kita tengok depan nanti. Habis tuan tu. Tu maksud dia, nah jangan ada ceraian yang panjang antara iqamah dan semayang. Maksudnya jangan lama sangatlah, jangan sampai celuh dua rakaat. Bercerai tu sampai celuh buat dua rakaat yang ringan pula celah tu. Tu tak boleh. Lagi dia kata perkara-perkara yang sunat bagi orang yang bang dan iqamah. Nah, benda-benda yang sunat bagi orang yang bang dan juga iqamah. Dia ada benda-benda sunat. Bang tu sunat dah, tapi ada lagi tambah hak sunat lain lagi. Nah, diri bang tu sunat dah. Tapi ada lagi penambahan yang sunat juga dalam bang tu pun. Kita main ni katalah kita tak nak tak kau. Kita semua orang main Jumaat ni
Dia kalau ikut tu tak jadi, tak jadi apa, tak jadi sunat kifayah tu dia tak lepas. Tak lepas. Kita main doa. Macam kadang tadi dia. Ha. Ha. Waktu wajib dah. Ha. Yang main tu bila tu lah. Adakah dia kena tunggu seorang main boleh tak atau boleh? Dia kalau ikut dia nak lepas sunat kifayah dia kena tunggu. Kalau depa lambat ingat bang mayang seorang. Dia bukan kata tak sah apa, dia tak terangkat sunat kifayah tu, masih dituntut lagi sunat tu. Gitu. Lah pakai speaker tu legalah sikit. Tak bang ni tunggu sat seorang mah. Ataupun tengok rumah jiran tu pi bang kat tinggal dia. Lambat dah. Biasa tapi tempat kita lah dah ada speaker tu yang lain sikit kan. Kalau tempat tak ada speaker, biasa tu kadang-kadang orang lambat. Nah, lambat. Habis. Dia kalau untuk kita sembang seorang tak apa, kita bang. Dia dapat dah sunat untuk sembang seorang tu. Bila kita nak buat jemaah ni kena ada lah seorang dengar, paling kurang lah seorang dengar. Jadilah. Dia sebab bila jemaah dia sunat kifayah waktu tu. Azan tu jadi sunat kifayah, dia bukan jadi sunat ain. Maksud dia dia berkait lah. Nah, berkait dengan orang lain pun terangkat sunat juga bila kita ni azan. Kita seorang azan, hak lain terangkat. Tapi syarat kena dengar seorang. Tak apa. Jadi seorang makmum dengar. Nah. Habis. Lagi dia kata lagi, nah kena jiran duk tidur. Maki-maki. Nah. Habis. Tu tak kena mengaji lah. Banyak benda lagi nak. Ni bab semayang ni, bukan jual beli lagi. Jual beli nikah kahwin tu bab jenayat lagi. Jenayat aku tak mau jadi YB pun tak apalah, tapi nah, kalau ikut nak mengaji dalam mazhab Syafi'i ni, nah banyak benda. Nak bab jual beli banyak orang tak mengaji. Nah, kadang ustaz neri pun pening lagi bab jual beli. Nah, ada ustaz apa? Ustaz unsur riba. Unsur riba. Nak beli motor kat China jadi riba. Tanya ada riba apa? Nah. Patutlah kita pekah tak ada sebut unsur pun. Unsur riba tu boleh unsur riba. Nah. Depa tak berani nak habaq riba sebab depa tak tahu riba apa. Lah depa buh unsur riba. Nah sedar ayat. Nah orang kita pun riba nah tak tahu. Cara cerita sungguh-sungguh riba apa beli kat motor kedai Cina tu. Nah, riba apa? Riba fadli ke, riba liat ke, riba nasak ke, riba al-qardi. Nah, hak mana satu? Dia kena buh riba betul lah. Lang kita pekah habaq kata riba macam ni. Lang kita pekah nak kata ni unsur riba dia guni. Unsur riba tu ni. Nah, kita banyak betul lah. Dia kena bahas panjang lagi bab riba ni. Nak habis orang beli kedai Cina tu semua jadi makan apa? Bab riba habis. Tengok dulu. Nah, tengok dulu. Nah, tu kata riba apa tu? Kena bahas dulu. Kalau kata riba fadli, mesti kena ada ilat. Ilat tak ada bab jual beli motor mana ada ilat. Nah, ni kita jual beli. Nah, jual beli. Kira kita jual beli bertangguh. Kalau riba nasab, jual beli bertangguh lah. Tapi kena ada ilat. Mah perak ataupun makanan. Nah, anggap tu. Mah perak, makanan, minuman. Anggap tu dia. Tu kata kena panjang. Kalau nak kata riba hutang. Nah, riba hutang. Lah ni kita beli bukan hutang. Nah, cuma bayar tu bertangguh. Nah, bayar tu kita tangguhkan. Nah, tu kena bincang bab jual beli panjang. Nah, cerita tu.
Waktu tu tok guru kita taklah bunyi sangat bab-bab ni. Nak hak semangat geng-geng muda lah. Semua tak kena. Ha, lah kali orang tembak sedah lagi. Nak orang tanya sedah lagi ikut terkangkang tak boleh jawab nah. Habis. Lagi dia kata lagi dan sunat orang yang bang dan iqamah suci daripada hadas. Ni sunat hukum dia. Sedah so, kalau dia tak suci tak apalah. Dia main-main surau ni terlupa mani wajib pula dah. Azan dululah. Tak apa. Nah, lepas tu keluar lah, pergi cari bilik ayam, mandi wajib. Lepas bilik ayam tu mandi wajib pula. Nah, sunat orang yang bang dan iqamah ni suci daripada hadas. Itu sunat hukum dia. Nah, bukan syarat sah apa dah. Nah, sunat. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar lah, tak kira. Kalau dia bang dan iqamah ketika hadas kecil, hak tu hukum dia makruh. Nah, makruh. Kalau dia azan tu waktu hadah besar, hak tu bersangatan makruh. Dia tak sampai lah haram tu tapi sangat-sangat makruh lah. Nah, elok cuci dulu lah, ambil wuduk apa semua dulu baru kita azan. Nah, habis. Dan najis. Dan tu atas dekat hadas. Ni suci daripada najis. Najis tu maksudnya najis yang tak dimaafkan pada sembahyang. Kena suci daripada najis yang tak dimaafkan pada sembahyang. Kalau najis tu dimaaf pada sembahyang tak apa. Macam darah sikit duk kat baju. Ada aku fak-fak. Sok-fak kita kata kuku ni ada kat baju darah sikit tu tak apa tu. Nah. Jadi yang sunat apa? Sunat dia tu suci daripada najis yang tak dimaafkan. Tapi kalau ada najis yang tak dimaafkan pun sah, tak ada masalah. Azan tu sah. Qomat tu sah. Nah, tapi sembahyang tak sah lah. Nah, masuk sembahyang dengan najis-najis tu pula. Nah, ada orang tak cerita azan dengan iqamah saja. Habis yang tu. Dan berdiri. Nah, dan berdiri. Dan berdiri, sunat berdiri. Nah, sebab azan dan iqamah ni dia tujuan dia nak ajak orang yang sembahyang. Maka orang yang nak ajak tu nah patutlah sangat bagi dia tu kena berdirilah. Ni dia pun duduk duk panggil orang sembahyang tadi, nah dia pun duduk lagi. Nah, patutnya nah kita kena apa? Kita kena berdirilah. Nah, gitu. Jadi sunat berdiri. Nah, sunat. Yang mana kalau kita duduk tak apa juga. Nah. Tak dapat sunat lah. Kita memang jenis duduk lah. Nah, jenis duduk. Mayang pun duduk. Azam duduk tak apa. Kita tak dapat sunat berdiri lah. Elok kita berdiri lah azam. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni maksudnya dada dia tu. Dada dia tu mesti menghadap kiblat. Daripada awal bang dan juga awal iqamah. Sampailah habis. Nah, dada tu sunat menghadap kiblat. Lagi nak paling tu hanya al-salah apa semua tu. Hak tu muka dah lah. Nah, muka dah. Dada tak lebih kali. Nah. Tapi dia taklah menyebabkan batal azan dah. Dia cuma benda sunat-sunat kita menghadap arah kiblat gitu. Dan sunat berpaling muka kepada pihak kanan tu ni. Dia kata muka je. Nah, ni kita dengan kaki-kaki kali-kali. Nah, satu badan kali pikut kanan. Nah, hayya ala solah. Ha, sunat berpaling muka kepada pihak kanan waktu berkata hayya ala solah. Ha, jadi waktu kata hayya ala solah tu belah kanan. Dan kepada pihak kiri waktu berkata hayya ala falah. Ha, waktu hayya ala falah tu pi ke kiri pula. Nah, muka kita ni ke kiri. Nah, ni nak bagi sampai rata lah azan ni. Sunat buat ke tu. Ha, tu pun dia kata pada bang dan iqamah. Nah, pada bang dan iqamah. Nah, bang pun sama, iqamah pun sama. Qomat sama juga. Tak kira sebab qomat ni kena buat. Apa? Hayalassalah, hayalulfalah. Jadi bang sama, qomat pun sama juga. Bukan bang saja tu. Bila dia tutup muka lah. Hak gitu bila hilang lah orang.
sakit perut. Lah mengaji bab bang ni jam lah tu. Ni pasal apa? Sebab nak isyarat. Isyarat apa? Isyarat kepada orang yang pekak. Nah, orang pekak dia bukan dengar. Nah, dia tak dengar. Dia tengok orang duk tu, dia tahu dah azan tu. Nah, tu isyaratlah dia, hikmah dia. Nah, hikmah dia sebab apa yang disunatkan macam tu? Nah, hikmah dia untuk bagi tahu orang pekak ni, kata waktu dah masuk, orang dah dekat dengan semayang. Dia tengok kali dua kali. Hayyalah solah, hayyalah solah. Oh, ni azan kalau kali dua kali tu ni. Kalau setakat sekali ya, hayyalah solah, hayyalah falah. Ha ni qomat ni. Nah, orang pekak orang tinggi nak. Ha. Orang semayang ni orang okey dia tak ayo. Dia hikmah saja, hikmah tu. Nah, hikmah. Tapi tetap kata sunat nak hikmah dia di antara hikmah dia nak bagi tahu dekat orang-orang yang pekak lah. Nah, kata. Habis. Dan pula penting tu. Dan pula sunat pada bang, sunat pada bang jua. Hak ni bang saja. Bang saja maksud dia bukan qomat. Nah, hak ni bang saja. Mana ditaruhkan dua kepala jari telunjuk. Ditaruh ni dihantarkan, diletakkan dua kepala jari telunjuk, dua-dua tangan. Ya. Boh dekat mana? Dalam lubang telinga ni sunat. Sunat hukum dia. Kita boh dua-dua jari telunjuk. Buat elok sikit lah, tak kira buat Allah. Betul benda betul. Dia duduk utuh kan. Bukan. Nak bukan dengan zuping. Memang kena bawa sudut lubang telinga ni. Nak buh lubang telinga. Nak buh lubang telinga, dua lubang telinga, dua-dua buh. Jangan sebelah Sengah action. Nak. Saya duduk tengok ada juga lah kawan-kawan balik daripada tanah Arab. Nah, dia mungkin dia tengok tu Arab azan tak ni kot, tangan duduk sebelah tu aja. Dia pun balik-balik Allahu akbar Allahu akbar, tangan duduk sebelah tu. Nah, tak ada nak bubuh-bubuh ni. Nak buat kelainan lah, kelainan. Padahal benda sunat. Nah, benda sunat juga tu. Bukan saja-saja letak tu, sunat hukum dia. Ada pahala dia. Nak, kot tu. Jadi sunat kita buat macam tu. Sebab apa? Supaya dia ni lebih menekan suara. Dia lebih nyaring lagi bila kita buh jari kat telinga ni, dia lebih nyaring lagi, lebih kuat lagi suara kita. Ha, kita tak dengar. Dah tak dengar, kita duk pula nak pergi dengar. Macam tu lah. Nak pula nak pergi dengar. Habis hal tu. Habis. Lagi dia kata, dan sunat tarjiak. Nah, dah sikit lagi lah. Dan sunat tarjiak. Tarjiak ni mengembali. Bahasa kita kata mengembali. Nah, hak ni sunat tarjiak ni, hak ni pada bang saja. Nah, bang saja. Komat tak ni? Nah, ni bang saja. Lagi tarjiak, iaitu berkata dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Berkata tu dengan sir. Dengan takluk kat berkata. Berkata tu dengan sir. Bukannya ni lagi. Ni sunat. Sir dulu. Nah, sudah itu, kembali kata pula dua kalimah syahadah hingga akhir bang dengan jahar. Dengan nyaring. Lepas tu baru patah balik. Kata balik. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarjik dulu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, barulah kita asyhadu an la ilaha illallah. Ha, tu cara dia tarjik. Nah. Boleh faham tak? Faham tak? Nah. Tengah dia buat ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada fashion nak buat gitu. Tak tahu dia ambil dalam kitab mana, tak tahulah. Nah. Nah, dia kena lepas Allahu Akbar tu. Nah, kita kena kata dulu secara pelan lah. Sir ni, kita pelan agak boleh dengar telinga sendiri. Kita sirkan, asyhadu an la ilaha illallah. Sebut tu 4 kali. Dua. Lepas tu barulah kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu.
Ha? Oh. Dia kena belajar lah benda ni. Ha, kena belajar. Nah. Dan sunat tatwib. Apa tatwib? Artinya tatwib itu mengkhabarkan dapat pahala yang lebih. Tatwib itu pada bang subuh. Ha, ini bang subuh. Iaitu tatwib itu berkata as-salatu khairum minan naum. Dua kali. Nah, dua kali. As-salatu khairum minan naum. Nah, jadi dua kali. Ini sunat hukum dia. Nah, sunat. Nah, ini untuk semayang subuh. Nah, tasawuf tu pula bila kemudian daripada selesai berkata hayya 'alal falah. Lepas kita dah selesai hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ha, lepas tu as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu bermula semayang tu lebih baik daripada tidur. Ha. Apa dia? Naum tu. Naum berkata dia, naum berarti apa? Yang naum. Nah, dia tu masalah lagu lah, masalah lagu. Nah, nah, mereka kata kesan lah, kesan daripada kita pendek tu orang terkejut, eh, panggil tidur, ha, gitu lah. Now, nah, kalau now dia tarik selimut, now, dia tarik gitu lah. Nah, tu masalah dia tu. Ha, Mekah dia apa? Nau, nau. Nak, bangkit elu. Nak. Habis. Ha, dia, as-salatu khairun minan naum. Tak apalah, ikut mana. Kalau Malaysia dia ada. Banyak air. Ha, banyak air. Kita tak bangkit banyak. Dia kata, mak, air sekali cepat. Habis. Jadi, boleh. Mana-mana boleh lah. Ha, ini dua kali. Kemudian daripada selesai kata hayal al-falah. Ni pun untuk apa azan ya? Nak azan. Nak. Itu dia kata pada bang subuh. Kalau iqamah tak payahlah. Nak. Ha, iqamah tak payah. Tapi kalau terlupa. Nah, kita kalaulah kita terlupa. Lepas tu kita dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Sunat. Nak. Dia tak sunat dah kita. Patah balik. Tak sunat lah. Nak tak sunat patah balik dah. Biarlah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah. Jadi tak payah patah baliklah. Dan ditambah pula sunat pada bang bagi semayang jemaah, berjemaah orang yang sedap suara. Nah, tambah lagi kalau bang semayang jemaah ni bagi orang hak suara dia sedap. Supaya dia boleh tarik minat orang untuk berjemaah. Nah, gitu. Bagi orang sedap-sedap sikit suara kan. Tu. Ni hak azan pun 90 tak lepi dah. Nak sebut pun bersebok ayat liat lah. Suruh. Kalau mikrofon merah lah, bekas diri Pinang. Dia tu. Nah, belok tukar lah orang lain lah. Nah, dia jadi pemain simpanan dah lah. Nah. Lagi deras nyanyi suara, kena bagi deras nyaring, sunat nyaringkan suara. Dan atas tempat yang tinggi. Nah, sunat kita azan ni tempat yang tinggi. Sebab dua faedah lah. Yang pertama faedah dia untuk menyampaikan suara tu jauh. Nah, bagi sampai jauh suara. Yang kedua nak isyaratkan kepada orang pekak juga lah. Orang pekak duk tengok, oh duk atas menara tu, masa waktu ni. Nah, tu isyarat kat orang pekak. Jadi tentulah. Tapi kita lah ni cerita dia tak naik dah lah tempat gitu. Nah, kalau naik tak ada orang jadi Bilal lah. Ha, tu cerita tu lah. Nah. Tak apa nak di Bilal nak. Bagi elam pula sikit nak duk khabat naik atas tu. Ha, dia tak bagi, dia tak mau. Nah, bagi lebih sikit lah dia kata. Nah, 5 waktu, 5 kali naik tu. Kurus lah tu Bilal. Kena apa? Naik atas menara tu. Nah, senang tak siap lah. Oh, kira jalan kaki pergi gitu lah. Dia bahagian azan lah. Mayang jemaah tak? Letih yang kena angkat ni. Nah, jadi, dia rasa sunat macam tu lah. Buat tempat yang tinggi. Tapi lah kita dah ada mikrofon dan semua ni,
tak apa dah, azan enggak mic tu lah, dia duduk kabat naik atas bumbung pula. Habis lagi dia kata lagi, dan orang yang adil, kena azan tu azan orang yang adil betul ya, nak orang yang kepercayaan. Maksud dia orang ramai kata dia ni bukan kaki bohong, ha tu boleh jadi tok bilal tu. Ni kalau kaki bohong ni payahlah. Nah, dia pun pasti nak apa, kita nak percaya dia ni betul ke azan tepat waktu, eh tak boleh percaya ni. Nah, jadi suruh orang adil ni supaya dia bang tu tepat waktu. Adapun orang pasik ni boleh jadi dia bang tak masuk waktu ni. Dia memang duk buat jahat dah. Pakai seluar pendek pimai-pimai, mintalah jawatan Tok Bilal tu. Tah dia azan haram jam tak bunyi ni boleh jadi. Kawan duk tak takut dengan Tuhan lama dah. Alah, apa masalah dia azan nak ambil duit ya. Nah, ha, jadi sebab tu kena bagi orang yang adil lah. Maksudnya orang adil ni, orang ramai kata dia tu tak tak pasti lah, cakap tak bohong apa semua, boleh percaya orang macam ni. Ha, dia tu. Ha? Ha. Ha. Dia ikut dan dia lah. Ha? Ha. Yang kita pun kalau pergi masjid tak tengok jam lah. Kena kata. Habis tu, adapun iqamah, maka tiada sunat memasuk kepala jari ke dalam lubang telinga. Kalau qomat tak sunat masuk ni. Nah, jari ke dalam lubang telinga ni. Qomat tak sunat kerana iqamah ni dia nak ajak orang hak dekat tu je. Nah, orang yang dekat dengan kita untuk semayang, untuk semayang. Nah, maka tak perlu nyaring sangat, tak apa iqamah. Tapi kalau azan dia nak ajak orang jauh, kalau boleh nak ajak orang jauh. Sebab tu bubuh jari telinga ni nak bagi kuat sikit suara tu. Nah, ha, tu. Dan tiada sunat berlambat-lambat. Untuk qomat tak sunat lambat. Nah. Duk buat lagu pula qomat pun. Hayya 'alas salah, macam TV jelah. Nah. Ha, qomat pun. Nah, tak payahlah lambat-lambat tu, tak payahlah. Nah, dia sunat kita cepatkan qomat ni sebab dia dekat dah dengan semayang. Tapi kalau bang dia sunat lambat, buat lagu apa nak. Ha. Ha, ni dia sunat. Ha, lagu pun dia kena belajar jugalah dekat orang yang pandai tu. Ni ikut dan lagu lah ni. Nak, nak ni lagu Cina, tak lagu Cina lah ni. Ni azan kan bunyi apa ni. Nak, ha, dia kena pi jugalah dekat ahli dia, dia ada ahli dia. Nak. Ha, lepas tu. Ha, jadi untuk khomat tak payah lambat-lambat, kita apa, kita cepatkan. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam kita buat dah lah. Dan tiada sunat tarjih, tak sunat tarjih. Nah, tarjih ni ulang balik lah. Tak sunat untuk qomat ni, kita nak sebut asyhadu alla ilaha illallah tu secara pelan dulu, tak tak sunat lah. Nah, qomat tak sunat, dia azan dia. Dan tiada sunat tasywid, tak sunat juga kita tasywid. Nah, maksud dia menyebut as-salatu khairum minan naum, ni tak sunat untuk qomat. Dan tiada sunat mengangkat suara, tak payah nak nak nyaringkan suara untuk qomat, dia tak payah benda tu. Habis bermula kalimah bang itu 15 kalimah, wallahu a'lam. Dan dah dulu nanti kita main sambung lain. Ha, tak boleh satu lagi ya. Ha, keluar dari video. Ha, dia kata orang yang menunggu ketika itu faham macam Iqman lah. Dan macam itu, kalau nak balik, kita boleh, kita kena balik dalam satu sunat dan berkir. Dia kata, bang sunat. Saya tak mengerti itu, sunat itu tutup. Lebih betah pada apa, tidak tunggu dengan orang habis bang. Dia kata, tak boleh tunggu. Dia kata banyak orang yang nampak pakai cantik, dia kata depan saya ni dia ni pertemuan lah. Tapi tempat lain kalau bang-bang pun bukan khutbah lagi kan? Kalau tempat lain kan? Ha? Kalau bang-bang tu bukan ada khutbah lagi. Dah tak khutbah, tapi bila orang khutbah, dia semayang-mayang sedikit. Kita tak boleh. Tapi mereka bang-bang bukannya khutbah pun.
Depa bang, depa duk. Ni bukan pelih. Ni cerita, kalau cerita pelih lainlah kan. Ini cerita dia lagi pelih dah. Dia orang. Ah, cerita pelih. Orang bang, tapi dia duk. Ah, boleh dia lah. Dia dia nak ambil apa kelebihan khutbah, dengar khutbah. Nak kelebihan dengar khutbah tu? Jawab, jawab bang tu sunat. Ha, sunat. Sunat juga. Ha? Sunat yang ditutup. Sunat je nah. Dia kata sunat je tu ambil wajib dia. Sebab tu dia kata walaupun oh, yeah. Tapi kalau lagi mazhab Syafi'i ni dia sunat je. Nah. Dia tak sampai muakkadah tu. Nah. Dia sunat. Lepas tu jawab bang pun sunat. Macam tempat kita ni buat macam mana? Nah, elok semayang terus lah tempat kita. Sebab lagi lepas azan tu dah khutbah terus. Kita nak dengar khutbah tu yang penting tu. Nah. Kita kita meninggalkan wajib kita dengar khutbah. Ha. Tapi buat apa khutbah tu pun bukan kata wajib pun. Bukan kata apa, bukan pendapat ulama kata semua ulama kata wajib dengar khutbah. Nak. Lepas tu orang yang main semayang dekat-dekat mayang dah baru dia sampai masjid tak kira tak sah mayang Jumaat tu. Tak sah apa tu juga. Cuma ada lah pendapat kata 40 orang kena dengar. Ada juga pendapat yang kata tu 40 orang ahli Jumaat mesti kena dengar. Nak. Dia dia bukannya wajib semua, bukan semua pendapat kata wajib. Tapi khutbah tu penting lagi lah. Jadi macam tempat kita ni elok waktu azan tu terus kita semayang tahiyatul masjid. Nah, lepas tu dengar khutbah. Macam tu lah. Nah, tapi kalau tempat lain, nah lain pada polis, depa azan, lepas azan depa berhenti pula. Nah. Hak jenis macam ni tak apalah, kita jawab azan dulu. Lepas tu barulah kita tahiyatul masjid. Lepas tu kita sembahyang sunat ni pula. Sunat qabliyah pula. Tempat lain tak apa, depa bagi masa. Ni cerita kalau tempat kita tak ada ah. Sama-sama lepas azan tu Tok Khotik baca selalu lah. Nah dah khutbah dah 15 minit. Nah dah 15 minit. Saat pendek lah, memang ringkas betul lah. Khutbah lah ni khutbah Covid. Tapi tak bayar dia waktu azan tu tak jadi salah orang. Ha? Tak jadi salah orang. Ha, tak jadi salah apa. Dia belaga dia sunat tu lah. Cuma nak tengok hak mana sunat yang lebih kuat tu je. Nak. Sunat yang tak jadi lebih kuat. Tak jawab. Ha, kalau gitu tak apa lah semayang tahiyatul masjid lah. Nah, ha, tak ada masalah apa. Lepas tu khutbah tu lebih penting daripada dua tu lah. Kau kata dah. Nah. Ha? Ha? Ha, tak ada jenis lah. Nah, lepas kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita nak apa asyhadu alla ilaha illallah tu hak kuat tu kita sebut dulu pelan-pelan sebut semua asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru kita sebut kuat tu asyhadu alla ilaha illallah. Maksud dia sebut sudah empat. Nah, empat-empat tu dua asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah pun dua. Lepas tu barulah kita kuatkan ha. Hak kuatkan ni orang panggil tarjik ni mengembali. Tu tang ni mengembali ni. Nak. Sebelum kira kita waktu tu nak sebut asyhadu alla ilaha illallah dah. Baru kita waktu tu kita sebut pelan-pelan asyhadu alla ilaha illallah tu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru asyhadu alla. Lepas tu baru kuat. Lepas tu hal lain tak ada tarjih ah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak payah tarjih ah. Nah, dia tang tu saja. Nah, tang tu saja. Tang syahadah tu saja. Nah, kita tak tarjih. Itulah. Ada orang hak nyah tarjih semua ni. Nah, jadi lepas tu dia tak tahulah. Tak elak dia jawab kot. Nah, dia azan dia jawab kot. Dia jawab kot. Wallahualamlah. Macam mana? Nah, tapi memang ada orang ajak atau target semua tu.
Memang ada. Saya biasalah dulu ni. Mengatalah dia, dia bukan bahagian dia. Dia hanya mengajak Quran saja. Bab hukum hakam tak erti. Nah, cuma dia ajak macam mana dia tengok orang lama buat arut. Jadi kalau kita buka dalam kitab baru kita nampak, oh macam ni cara buat. Kalau pi belah Kedah tu banyak masjid yang buat macam dalam kitab ni. So, depa dah sebati dah dengan kitab fiqh ni. Ha? Boleh tak ada. Boleh kira buat jadi. Aduh itu. Wallahualam. Tak ada apa lah. InsyaAllah minggu depan kita. Minggu depan saya kali ini lah. Nah, hari Khamis minggu yang ketiga juga. Minggu ketiga pula. Ya, jadi lah, jadi sebulan tiga kali lah ni. Ha? Tak. Nah. Tapi umrah ni. Tak cukup keuangan lah. InsyaAllah ke depan ni ada rezeki kita pergi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'fatil 'ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa ansur 'alaina min qaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.